sebenar bila merajuk dengan Datuk Ki. Penyanyi tersohor negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza ada memberikan tips rumah tangga bahagia buat peminat di luar sana. Kata Siti atau mesra lagi dipanggil Tok Ti, keharmonian rumah tangga ini perlu dikekalkan agar dapat kekal bahagia hingga ke syurga. Ujarnya, jika suami sedang marah, eloklah isteri tidak bertindak melulu dengan bertindak seperti mencurah lagi minyak ke dalam api. Kalau suami tengah marah, cari masa dan waktu yang sesuai untuk bercakap semula. Tunggu hati dia sejuk dulu. Jangan kita marah kalau sama-sama marah, nanti meletup. Kongsi Tok T lagi, isteri perlulah sabar dan bertenang agar tidak bertindak melulu dalam membuat sesuatu keputusan dan tindakan. Jika sukar nak bercakap, gunakan WhatsApp untuk berkomunikasi. Cara ini juga boleh kurangkan pergaduhan dan buat suasana lebih harmoni, selain lebih mudah untuk meluahkan isi hati kita. Pelantun lagu Aku Bidadari Syurgamu ini turut memberitahu bahawa masakan isteri adalah pengikat hubungan antara suami isteri. Dalam pada itu, ibu kepada dua orang anak ini ada mengakui dia pun ada ketikanya merajuk dengan suaminya, Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa. Lebih memilih untuk mendiamkan diri ketika marah atau merajuk, Tok T mengatakan bahawa dia tetap pergi dan bersama suaminya ketika dikehendaki. Tapi bila suami panggil, kita pergilah. Bila dia tengok kita diam, dia pula rasa tak selesa, dia akan pujuk kita. Kongsinya lagi. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.